Oke, jadi kali ini kita kedatangan nih Kawasaki Aloy Ninja 250 FI nih. Jadi kita akan mau menggantikan spionnya nih pakai spion winglet dari Rev. Rev Motopass. Jadi ini mau kita buka nih. Nah, ini di dalamnya udah ada buku-buku ini panduan. Biar enak kita duduk aja. Takutnya ntar ini. Nah, ini nih spionnya nih. Nah, jadi ini spion winglet nih model. Jadi banyak bagus ya nih sama kacanya tuh. Katanya bening ya. Kacanya bening. Jadi bahannya juga tebel nih, kuat nih. Terus dalamnya juga ada baut-baut tuh. Dikasih kunci L juga tuh, L bintang sama tuh L ini. Terus dalamnya lagi juga ada, oh ini cadangan kali ya. Loh, ada kaca cadangannya tuh. Kaca cadangan dikasih dua tuh. Oh, jadi ini yang cembung nih. Nah, ini yang cembung. Dua-duanya. Nah, ini yang biasa nih. Nah, jadi ini nggak cuma buat New Ninja aja. Buat JTEC 25 juga bisa nih. Bisa dipasang juga. Ini akan kita pasang bersama Mas Aji. Mas Aji akan kita pasang. Ini mau kita pasangin, Mas. Jadi ini gampang apa susah, Mas, masangnya, Mas? Ini gampang banget. Nah, katanya gampang nih. Praktis masangnya. Tinggal dicopot aja terus dipasangin sebenarnya. Yuk, buat yang mau pasang juga langsung aja datang ke bengkel, kalau enggak WA admin 1, admin 2 atau pada langsung. Udah. Oke, jadi udah beres nih pemasangan spion winglet dari Rev nih. Jadi ini bentuknya cakep banget ya dari depan nih. Dari depan cakep banget. Jadi kayak model-model Ducati gitu ya. Terus dia juga fleksibel, bisa di setel-setel gini nih. Tuh. Bisa di setel-setel. Jadi ini penambah kegantengan juga, enggak cuman ganteng motornya, orangnya juga lebih ganteng. Ini. Lasinya belum kelet, baru kelet dulu. Lasinya udah kita kelet nih. Nah, cakep banget ya. Jadi mau begini, mau dibuka, mau ditutup tetap cakep. Jadi tuh ininya warnanya bukan yang ini gelap ya, bening, warnanya bening. Dan tadi juga ada tambahan juga si omnya nambah proguard dari karbon nih, karbon part. Nah, jadi ini finishingnya glossy. Tuh, ada merek tulisannya karbon. Jadi dia warnanya hitam juga, jadi biar serasi sama motornya. Jadi buat kalian yang mau pasang juga bisa langsung kontak admin 1, admin 2 atau kodenya langsung. Terus bisa juga DM Instagram. Kalau buat yang mager nih, panas-panas begini, bisa beli lewat Tokped. IG apa linktree-nya ada di Instagram. Stay tune terus di YouTube channel kami, Dani Motor.